الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat menjaga umat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu wa takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di dua sisi, ke depan leher dan dada, dan tusukan cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tisu masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, patah kan? Sambil patah pisaunya, saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta.